Saat kalian menyanyi di kamar mandi, apakah kalian merasa suara kalian terdengar lebih bagus dan merdu dibandingkan saat menyanyi di tempat lain? Jika kalian merasakan hal tersebut, ternyata hampir semua orang juga merasakannya. Fenomena suara kita menjadi lebih bagus saat bernyanyi di kamar mandi memiliki penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah tersebut berkaitan dengan konsep fisika bunyi. Ada beberapa hal yang membuat suara kita terdengar lebih bagus ketika menyanyi di kamar mandi, yaitu gema, volume, resonansi, serta patokan pitch dan tempo. Gema, atau yang sering disebut sebagai reverb dalam dunia musik, adalah proses di mana suara akan berbaur menjadi satu, dan struktur kamar mandi menjadi tempat yang ideal supaya suara kita bergema. Kamar mandi menciptakan efek natural ambience atau suara alami pada setiap suara yang dihasilkan di dalamnya. Hal ini disebabkan karena di dalam kamar mandi tidak terdapat benda-benda yang bersifat peredam suara, seperti kasur, bantal, guling, atau korden. Ubin di lantai dan dinding kamar mandi bersifat tidak menyerap suara, sehingga suara akan memantul bolak-balik sebelum kemudian menghilang. Tetapi, durasi menghilangnya suara jauh lebih lama dibandingkan ketika bernyanyi di luar ruangan. Saat di dalam kamar mandi, suara kalian hanya akan memantul di sekitar kamar mandi saja. Sehingga, pantulan suara yang terjadi lebih banyak karena kamar mandi bersifat tertutup dan berukuran kecil. Lalu, suara air keran atau shower menjadi mixer yang membaurkan suara kita dan memodifikasinya menjadi terdengar lebih merdu. Tidak hanya itu, suara kita bisa terdengar lebih keras karena ada lebih banyak gelombang suara lain yang masuk ke telinga kita. Gelombang suara tersebut bisa berasal dari percikan air yang digunakan untuk mandi. Hal itu menjadikan suara kita terdengar lebih merdu. Selanjutnya, kamar mandi juga bertindak sebagai tangga resonan, yang berarti kamar mandi bisa memperkuat frekuensi suara tertentu. Hal ini juga bisa menyebabkan suara kita menjadi terdengar lebih berat, seperti dalam suara bass. Pada studio rekaman, besarnya efek reverb dikontrol dari mixer, sehingga bisa disesuaikan dengan keperluan suara instrumen musik dan vokal. Tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan di kamar mandi. Biasanya, ambience atau suara yang dihasilkan bisa menjadi lebih besar, bahkan bisa melebihi suara vokal kita yang asli. Terlebih lagi, jika langit-langit atau plafon kamar mandinya tinggi, hal itu menyebabkan vokal kita terdengar lebih bagus alias sangat merdu. Pitch vokal kalian menjadi tidak terlalu terdengar fals, dan suara kalian bisa terdengar lebih sustain atau panjang. Sehingga, nafas kalian yang terbatas bisa terkesan panjang dan tahan lama, seperti bagusnya suara Ariana Grande. Terakhir, di dalam kamar mandi tidak ada musik pengiringnya, jadi kalian bisa menyanyi tanpa adanya patokan pitch atau nada dasar. Sehingga, ketika suara kalian false alias tidak sesuai dengan nada dasar, tidak akan ketahuan. Selain itu, dengan ketiadaan alat musik, kalian tidak memiliki tempo pembanding, sehingga jika kalian bernyanyi terlalu cepat atau terlalu lambat, alias tidak sesuai tempo, tidak akan ketahuan juga. Jadi, kalian bisa bernyanyi sesuka hati.